Selamat datang di Zurich Rider. Hari ini kita pasang Toyota Avanza. Ini Toyota Avanza mau pasang velg ASR sama ban. Ya, standarnya masih velg kaleng kayak gini. Jadi dia pengen upgrade velg ke velg racing ASR. Ini lagi udah dibongkar ya, lagi nunggu velgnya jadi. Jadi kita langsung lihat proses pemasangannya. Ini kita udah sampai di tempat bongkar pasang ya. Ini dia velgnya yang mau dipasang. Ini Revo ring 14. Lebarnya 6,5, VCD-nya 414, warnanya SMB ya. Dan dia mau dipakein ban juga 185/70 ring 14. Akselera Eco Plus seperti biasa. Yuk kita lihat cara pasangnya. Pasang coy. Cap bos. Ini dia. Oh ya, untuk velg Revo ini jadi dipasang di Avanza biasanya nggak usah ganti ban karena ban Avanza juga udah pakai ring 14 juga. Gampang ring 14, bannya masih tebal. Daripada kalian cuma ganti ban kan, kalau yang punya Avanza mending langsung ganti sekalian velgnya jadi lebih fresh kelihatannya. Ini lagi proses balancing. Selesai, tinggal dibawa ke depan, langsung dikasih nitrogen dan dipasang di mobil. Yuk kita lihat ke depan, lagi pasang juga tuh. Nah, ini dia lagi dikasih nitrogen ya. Nitrogennya 35 PSI. Udah selesai, tinggal dipasang di bagian belakang.
Ini pakai baut yang kecil. Ini namanya baut Sineka. Beratnya 1,5 untuk Toyota. Nah, karena PCB dari Avanza ini 114, jadi dia pakai yang kecil dan harus pakai baut Sineka. Kalau ini bisa pakai baut biasa. Oke. Udah turun tuh. Nanti kita lihat kalau udah selesai pasang semua ya. Nah, ini dia Avanza-nya udah selesai ya. Ini Avanza pakai velg Revo ring 14. Lebarnya 6,5, PCB-nya 414. Warnanya dia SMP. Untuk bannya dia pakai Accelera 185/70 ring 14. Accelera Eco Plus. Kita lihat offset-nya. Untuk offset-nya depan dia masuk ya. Udah keluar. Untuk belakang, belakang juga ganteng tuh, masuk juga. Buat kalian yang mau ganti velg kayak gini juga, bisa langsung datang ke Zurich Rider ya, di Jalan Jenderal Sudirman nomor 323, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Dan untuk yang ada di luar kota, bisa pesan online lewat Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak kami. Linknya ada di deskripsi.